penyelenggara yang saya hormati, pada sesi rapat pleno rekapitulasi ini, maaf saksi agak ya, kami dari saksi Partai Nasdem. Saya ingin menyampaikan ada surat dari Ketua Umum Partai Nasdem pada KPU dan juga nanti di sisi pada Bawaslu RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT 2. Oke. Dan untuk suratnya akan kami sampaikan dan alasan semuanya pengunduran diri sesuai dengan kehendak dari yang bersangkutan dan di atas materai. Dan untuk itu karena suratnya kepada ke KPU RI saya tidak berhak untuk membacakan. Oke. Dan lampirannya juga ada di dalamnya. Dengan demikian perlu kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 menyatakan mengundurkan diri dan dengan demikian kami dari DPP Partai Nasdem menyampaikan surat kepada KPU RI dengan ditembuskan kepada Bawaslu RI. Untuk itu apakah surat bisa saya sampaikan kepada pimpinan? Oh, suratnya. Ya. Boleh. Hebat, Dad. Perlu kalah ini. Pas saja. Foto di foto. Ini memang Dedi lah. Maaf. Ikur kalah ini kalau gue. Cinta atau apa ini? Iya. Yang KPU ya? Satu. Ya. Laporan ke Paslon juga sebenarnya. Ini foto. Ya nyerahkan. Lemon. Ya. Baik, terima kasih saksi dari Partai Nasdem. Tentu suratnya kami terima, nanti kami akan pelajari sendiri. Kami juga tidak akan sampaikan di forum ini substansinya apa. Karena yang pasti ini kan prosesnya memang rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilu, baik Presiden, Wakil Presiden, DPR dan DPD untuk Provinsi NTT. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.